Damai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirih berbekit, doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ini lagu benar-benar best banget. Ini lagu di cover oleh ibarat kata tuh 1000 penyanyi Indonesia nih pada ngoverin lagu ini. Dan bukan hanya di Indonesia, lagu ini juga meletup ngehits di luar negeri. Di Malaysia berkibar lagu ini di mana-mana ya. Dan banyak juga yang udah coverin lagu ini. Dan hari ini yang pastinya nih, ini covernya live version. Bukan rekaman, bukan kaleng-kaleng berarti ya. Live nyanyinya, ada Selvie Yama nyanyiin lagu Dawai Dek 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 de. Ini bagaimana nih lagu Dawai dinyanyiin sama Cepi? Seperti apa Cepi nyanyiin lagu yang lagi viral sekarang ini? Langsung aja kita tontonin Selvie Yama Dawai. Jangan lupa subrek dulu ya, subrek channel ini. Lanjut kita. Oh, langsung, gak pakai intro. Tahun sudah. Enak banget starting pointnya. Aku masih kaget ya starting pointnya tadi. Soalnya kan harusnya di intro dulu sedikit. Langsung 7 tahun sudah. Tapi tadi enak banget. Starting pointnya mantep banget, Cepi. Tuh ciri suara Cepi tuh kayak gimana ya? Nah, agak-agak ditarik-tarik ke hidung gitu. Tapi enak gitu lah. Itu ciri khasnya Cepi tuh. Aduh, enak banget. Hey, head voice-nya oke. Head voice-nya oke banget Cepi. Aku petik, ku petik. Gitu-nya. Terus tadi dinamikanya enak banget. Lagu ini memang kalau nggak ada dinamikanya nih lagu ini ya, pasti rasanya tuh jadi hambar gitu. Aduh. Perpindahan antara chest voice sama head voice-nya mulus. Hey, kan sini teng teng. Hey, mulus banget. Hey, enak. Sumpah perpindahannya mulus banget. Dinamikanya juga enak banget. Keras lembut bener. Aduh. Mencuri hatiku. Lagu ini tuh kedengarannya tuh gampang banget sebenarnya buat dinyanyiin kedengarannya. Tapi pas kita nyanyiin itu perlu teknik banget kalau nyanyiin lagu Dawa ini. Kalau teknik kita nggak mumpuni nih, ya bisa nyanyiinnya, cuma ya kurang serak aja, kurang enak aja gitu rasanya. Kini pun tenggelam. Ah, kasih cekok sedikit sama Cepi. Tenggelam, tipis sih. Hei, enak banget eh. Setiap bagian itu pasti ada cekok. Telah hilang. Dawai, yang tak pernah ku
Cepi. Ini lagu ya, bagian Dawai. Itu kalau kita terlalu kencang nyanyinya itu nggak enak. Harus agak-agak ditahan nyanyinya, jangan yang dilepas semua suaranya. Karena rasanya dan kelembutannya itu di bagian dawainya ini belum saatnya gitu buat dikencengin. Ini Cepi pas banget nyanyinya, benar-benar ditahan dan lembut banget. Cepinya kemana ini? Tadi agak berjalan tadi. Aduh. Oh, ada ribuan. Cepi nyanyi sambil main-main aja enak banget ya, beneran. Ini ada si Ridwan. Lagi Cepi lagi sama Ridwan. Ini kayaknya lagi off air roman-romannya ya. Aduh. Bedanya penyanyi kalau suaranya endol nih ya, mau sambil santai-santai nyanyinya nggak serius gitu, tetap aja enak kedengarannya. Ini Cepi membuktikan ya, enak suaranya padahal sambil bercanda-bercanda roman-romannya nih ya, nggak serius banget lah gitu nyanyinya. Aduh. Beda caranya Cepi sendiri, tidak mengikuti originalnya. Siap-siap kita, bagian klimaks. Oh, dangdut dong. Nyampe dong. Nyampe dong Cepi. Aduh, suaraku masih belum normal. Suara falsetku masih kacau nih. Dawai ca. Da-da-da-da-da-da-da. Cepi memang range-nya memang lebar sih ya. Jadi nyanyiin lagu ini memang yang butuh range lebar kan. Cepi bisa jangkau nada-nada tingginya, bisa banget. Dan kalian bisa lihat klimaks lagu ini, dan Cepi juga nambah lagi powernya di situ, ditambah semuanya nyanyinya agak kenceng gitu, nggak selembut yang tadi kan. Emang harus kayak gitu karena tuntutan musiknya. Tak menjawab. Itu tinggi loh. Itu nadanya tinggi loh. Bener tinggi loh. Itu Cepi masih bisa. Aduh, lembut banget head voice-nya. Cengkok gampang banget. Itu tadi perpindahan tadi aku bilangin ya, chest voice dan head voice-nya benar-benar mulus banget. Nggak keceklik, aman semuanya, lancar, jaya. Kelar. Ih, kok kentang? Gak apa-apa lah, bagian klimaksnya udah kita dapetin gitu. Memang udah lagunya juga udah kelar kan. Tanpa musik depan, tanpa musik belakang. Yang pasti tengah-tengahnya Cepi nyanyi endol banget. Aku bilangin tadi dari awal Cepi nyanyi, yang udah aku terkaget-kaget karena memang tidak ada musik. Langsung tiba-tiba langsung 7 tahun sudah. Bukan Cepinya yang salah, rekaman ininya yang ngekatnya bagiannya itu. Tapi starting point-nya best banget, on point semuanya, nadanya tepat banget, rasanya endol banget, lembutnya dapet, kerasnya dapet, bagian klimaksnya dapet semuanya. Itu yang paling penting, karena di lagu ini tuh banyak yang ibarat kata mengkat atau cover tuh bagian yang bagian tertinggi tadi yang
Dawai Dam. Tadi Cepi nyanyinya endol banget pas bagian situ, benar-benar enak banget rasanya. Nada yang tinggi itu masih bisa dijangkau sama Cepi, tapi kadang-kadang juga dia ganti sama head voice-nya. Dan itu perpindahannya mulus banget, dan yang pasti dinamikanya bermain banget. Keras lembut, keras lembut nyanyinya. Nggak asal nyanyi, nggak asal ngeluarin suara. Itulah Cepi. Best. Kayak kalian semuanya. Ada yang nggak best nih. Ada yang kurang best nih romannya. Ada yang belum subrek channel aku tapi sering nonton. Sering kepoin channel aku tapi nggak subrek. Kebangetan nih ye. Makanya buruan subrek tuh. Yang sering-sering kepoin, sering-sering nonton. Subrek, subrek, subrek ya. Share ke semua sosial media kalian sama loncengnya nyalain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Mana di tangannya? Bye-bye.